Jadi kesimpulannya, intinya perbedaannya itu kalau perkutut korowelang itu luriknya itu sama di ekor, tembus ke sayap dan tembus lagi ke leher seperti perut ular. Nah, terus kalau untuk belarak cineret itu sama di ekor juga, hanya saja tapi semua juga tetap satu, hanya Allah ya yang segalanya. Jangan sampai disalahgunakan atau disalahartikan kalau mengenai perkutut katurangan atau mitos-mitosnya, jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wadud Jubrang yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan, di kesempatan kali ini Wadud Jubrang mau menjawab dari pertanyaan kawan kita, saudara kita itu di kolom komentar. Itu pertanyaannya ini dari akun Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika beliau bertanya, apa bedanya belarak sineret sama korowelang? Nah, ini perbedaan belarak sineret dengan korowelang. Nah, ini ya memang benar ini untuk perbedaan ya, ini persamaan dan perbedaan ini karena ada sama-sama ada bulu lurik-lurik di ekor maupun di sayap gitu. Jadi gini kan kawan, untuk om akunnya Kak Dewi Sartika ya itu kalau perkutut korowelang, nah ini untuk persamaannya memang ada bulu lurik di ekor atau di sayap tembusannya, itu tembusan ya. Jadi saya mulai dari korowelang. Nah, korowelang baru belarak sineret. Untuk korowelang itu ciri-cirinya atau ciri matinya itu terdapat di ekor, itu seperti ini. Nah, lurik-luriknya itu lurus. Nah, seperti ini lurus dan ada yang seperti ini dan ada juga yang agak luriknya agak keputih-putihan. Dan kalau yang tembus itu sampai ke sayap. Sampai ke sayap juga lurik-lurik dan sampai ke leher. Nah, kalau leher itu leher perkutut korowelang itu seperti ini. Nah, ini itu rata-rata kalau yang tembus itu seperti ini. Jadi dari ekornya lurik-luriknya lurus, lurus-lurus seperti ini dan sampai ke sayap dan tembus sampai ke leher. Lehernya seperti perut ular. Nah, luriknya seperti ini, seperti perut ular. Nah, itu untuk perkutut korowelang.
Dan untuk mitosnya, tuannya ya untuk penjagaan, untuk kewibawaan dan kerejekian. Nah sekarang untuk yang Blara Sineret. Nah untuk Blara Sineret sendiri itu ciri-cirinya sama seperti Korowelang, hanya saja luriknya tidak lurus seperti Korowelang, tapi miring-miring seperti Blara diseret atau daun kelapa ditarik, jadi miring-miring seperti ini dan tembus sampai ke sayap. Nah itu untuk Blara Sineret. Nah untuk persamaan dan perbedaannya mungkin untuk kawan-kawan paham ya. Ini untuk perbedaan Blara Sineret dan Korowelang. Dan kalau Korowelang itu satu keluarga dengan sarang tanah atau seriwiti. Nah seriwiti, jadi seriwiti Korowelang itu satu keluarga lah kalau ibarat gampangannya gitu begitu. Jadi yang dibilangnya itu indukannya sarang tanah, terus di anaknya juga belum tentu sarang tanah, tapi biasanya ke seriwiti atau Korowelang. Dan sarang tanah itu cirinya juga Korowelang, karena untuk mengupload fase atau biar kalau ada musuh atau disebaratkan ular itu biar tidak istilahnya tidak dimangsa karena lurik-lurik seperti ular ya begitu. Jadi karena kenapa begitu, karena bersarang di tanah yang namanya sarang tanah itu yang Korowelang. Nah kalau untuk Blara Sineret itu tidak ada hubungannya, ya tidak ada hubungannya yang namanya Korowelang, tapi itu sama ada luriknya. Luriknya tidak lurus, hanya saja miring-miring seperti daun kelapa ditarik, atau namanya Blara Sineret. Blara itu daun kelapa, Sineret itu ditarik. Nah, kerangkanya gitu, kawan-kawan ya. Jadi kesimpulannya, intinya perbedaannya itu kalau perkutut Korowelang itu luriknya itu sama di ekor, tembus ke sayap dan tembus lagi ke leher seperti perut ular. Nah, terus kalau untuk Blara Sineret itu sama di ekor juga, hanya saja miring-miring untuk luriknya miring dan tembus di sayap. Nah, ini begitu ya kawan-kawan, yang kurang lebihnya begitu. Dan untuk mitosnya, untuk tuahnya itu untuk segalanya baik, untuk kebaikan segalanya, karena diibaratkan pohon kelapa itu semuanya bermanfaat. Yang sudah pernah Wandi Jukrem bahas yang di mengenai perkutut Blara Sineret. Nah kurang lebihnya begitu kan kawan ya, untuk Dewi Sartika ini mudah-mudahan terjawab untuk perbedaannya. Nah kayak seperti itu. Dan dari segi tuahnya atau untuk filosofinya aja sudah beda ya, untuk perbedaannya dari filosofinya aja sudah beda gitu. Jadi kalau untuk filosofinya kan kalau perkutut Korowelang itu untuk penjagaan diri untuk perkututnya sendiri, penjagaan diri dari mangsa. Nah, karena mengabluk fase
supaya tidak ketahuan kalau itu burung, kan begitu. Jadi intinya kalau untuk kerowelang itu penjagaan, ya kalau untuk belara sineret itu untuk kerejekian, atau dibilangnya itu ya semuanya bermanfaat, bisa untuk siapa saja dan dipelihara juga siapa saja bisa merawatnya, karena itu semua perut itu juga baik, tapi semua juga tetap satu, hanya Allah ya yang segalanya. Jangan sampai disalahgunakan atau disalahartikan kalau mengenai perkutut kacurangan atau mitos-mitosnya, jangan sampai melupakan yang kuasa, kan begitu. Jadi kurang lebihnya begitu kan kawan ya. Mungkin saya akhiri dulu, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersuara kritik silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau menambahi atau yang mau mengoreksi barangkali salah atau kurang pas, mohon dikoreksi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.